Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau informasikan berita tentang tempat wisata di Sulawesi. Kemarin, hari Jumat lalu, ada teroris Mujahidin Indonesia Timur Poso yang membunuh dan membakar rumah. Lokasinya di Sigi, Sulawesi Tengah. Ada tempat wisata di dekatnya, namanya Danau Tambing. Di sana terkenal banyak burung. Turis lokal dan internasional banyak yang datang. Ada tenda dan bisa berkemah. Untuk sementara ini ditutup dulu demi keamanan, ketenangan, dan juga untuk keselamatan banyak orang. Sebab teroris itu menyeramkan dan berbahaya. Ada 4 orang yang meninggal. Dikatakan bahwa terdapat 8 orang pelaku. Hati-hati ya. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak.